Salim dan komplotannya berhasil masuk ke dalam kedutaan besar Iran di London. Hari pertama, mereka menyandra karyawan dan orang-orang yang berada di dalam kantor tersebut. Kate, seorang wartawan, ingin mengambil visa di kedutaan Iran namun dia dilarang masuk. Terlihat seorang teroris berteriak agar mereka memanggil juru runding untuk berbicara dengannya. Di sisi lain, Rusty sedang melakukan pelatihan, namun ketuanya bernama Roy mendapat telepon lalu mengajak mereka untuk pergi. John memberitahukan jika ada teroris di London dan mereka harus segera berangkat ke sana. Max ditugaskan sebagai juru runding dengan teroris itu. Teroris itu adalah gerakan revolusi demokrasi bagi kemerdekaan Arabistan. Mereka menuntut kebebasan untuk 91 orang tahanan Arab yang ada di penjara Iran. Jika keinginan mereka tidak diwujudkan, maka satu orang sandera akan dibunuh besok. William, selaku Menteri Dalam Negeri, dan petinggi lainnya sedang mengadakan rapat. Pemerintah Iran bersikeras tidak akan membebaskan para tahanan. Pimpinan SAS sudah menyiapkan anggotanya untuk berjaga-jaga. Di hari kedua adalah tenggat waktu yang diberikan Salim sebagai ketua teroris agar permintaannya diwujudkan. Hector sebagai komandan SAS memerintahkan anak buahnya untuk bersiaga. Jika ada sandera yang tertembak, maka SAS akan langsung bertindak. Sedangkan Max tidak mau jika ada para korban maupun teroris yang terbunuh, sehingga Max mencoba menghubungi teroris dan diterima oleh Salim yang bisa berbahasa Inggris. Max berkata ingin membantu mereka. Max mulai melakukan negosiasi. Pemerintahan Iran tidak mau menerima tuntutan untuk melepaskan para tahanan. Max tidak memiliki kuasa untuk menuruti keinginan Salim. Max ingin semua berakhir dengan damai tanpa kekerasan. Tiba-tiba bunyi suara tembakan. Pasukan SAS mulai bersiap-siap. Seorang sandera keluar dari gedung. Orang-orang berpikir jika dia tertembak, namun dia dibebaskan karena dia sedang sakit. Max berterima kasih karena Salim membebaskan satu sandera yang sakit. Pasukan SAS pun diminta untuk kembali. Max menawarkan makanan kepada Salim. Salim menerimanya, tapi meminta Max sendiri untuk mengantarkannya. Di sana, Max bernegosiasi dengan Salim, dan Max meminta waktu lagi. Salim meminta agar disediakan 2 bus untuk mereka pergi ke bandara dan ingin bertemu dengan duta besar Arab. Salim juga memberikan waktu 1 hari lagi. Max menyetujuinya, namun dia meminta waktu 48 jam. Karena tidak segampang itu jika berada di London. Salim hanya bisa menerimanya. Di sisi lain, beberapa intel memasang alat untuk mengetahui keadaan para tahanan dan diserahkan kepada pasukan SAS. Rusty dan lainnya sedang menghafal lokasi kantor tersebut dan menyusun beberapa rencana jika mereka diizinkan untuk bertindak. Hari ketiga, 25 orang sandera di dalam gedung itu dan Trevor, seorang polisi, ditahan bersama teroris. Salim menelpon Max untuk mengingatkan akan janjinya dan jika tidak ditepati, maka mereka akan membunuh satu persatu orang yang mereka sandera. Pasukan SAS berangkat ke suatu tempat. Hector mendapat ide baru. Mereka berencana untuk menangkap para teroris di dalam bus menuju bandara. Dan hari ini, pasukan SAS akan berlatih sebelum rencana itu dijalankan. Para reporter selalu memberi update berita situasi di daerah penyanderaan. Namun ketika rapat, pemerintah menolak ide penyerangan di dalam bus karena pernah gagal di rencana lainnya, sehingga pemerintah tidak akan meniru cara yang gagal. William juga menyampaikan informasi dari Perdana Menteri jika para teroris tidak boleh keluar dari negara itu dan harus diadili di negara mereka. Rusty mendapat kabar jika para petinggi tidak menerima ide untuk penyerangan di bus. Roy diberi tugas khusus oleh Hector dan Roy meminta Rusty untuk menggantikan posisinya. Walaupun Rusty baru bertugas selama 3 tahun. Hari keempat, Faisal mulai marah karena terlalu lama menunggu dan dia membawa satu sandera dengan niat membunuhnya. Walaupun Salim berusaha untuk menenangkan Faisal. Karena kantor itu sudah disadap, translator memberitahu apa yang sedang dibicarakan Salim dan komplotannya kepada Max. Max mendapat kabar jika duta besar Arab yang diminta Salim untuk bertemu pun tidak mau memenuhi permintaan teroris itu. Duta besar Arab menolak untuk bernegosiasi dengannya karena mereka tidak mau teroris keluar dari negara itu.
Salih menghubungi Max untuk menanyakan kedatangan Duta Besar Arab. Tapi Max berbohong jika Duta Besar Arab akan segera datang. Lalu Salih meminta untuk berbicara dengan pihak stasiun TV BBC. Sebagai barternya, Salih melepaskan satu sandera lagi dan memberi perpanjangan satu hari lagi kepada Max. Pasukan SAS sudah mendapat perintah jika ada sandera yang dilukai maka mereka boleh masuk untuk menyerang. Hari kelima, pasukan SAS akan melakukan simulasi untuk masuk ke dalam kantor kedutaan dengan bermodalnya denah yang dibuat sedemikian rupa seperti letak ruangan di kantor kedutaan. Mereka juga dibantu oleh pengurus gedung kedutaan karena dia sangat mengenal gedung itu. Di sisi lain, Salim berbicara dengan Max. Max menuruti keinginan Salim untuk menyiarkan semua tuntutan yang diinginkan para teroris pada siaran berita BBC. Tiba waktunya, waktu yang dijanjikan Max untuk menyiarkan tuntutan teroris di berita BBC. Tapi ternyata, tuntutan para teroris tidak dibacakan dalam berita itu. Telepon berbunyi. Salim mengucapkan terima kasih kepada Max. Max pun kebingungan dengan ucapan Salim. Ternyata, tuntutan para teroris dibacakan pada siaran BBC Internasional, bukan di siaran setempat, dan Salim akan membebaskan dua sandera sebagai balasannya. Tuntutan itu berisi jika mereka terpaksa datang ke Inggris karena tekanan dan penindasan pemerintah Iran di Arabistan dan menyampaikan keresahan mereka melalui negara London, dan meminta maaf karena masalah yang sudah mereka buat. Hari ke-6, terdengar suara perdebatan. Ternyata Faisal sedang membentak seorang sandera dan mengancam lelaki itu. Salim membawa Trevor untuk berbicara dengan Max dan memberitahu apa yang sedang dilakukan Faisal yang bersiap untuk membunuh satu sandera. Salim marah karena sudah terlalu lama untuk menunggu. Salim mencoba untuk menenangkan Faisal dan memintanya untuk tidak membunuh. Tapi perkataan Salim tidak didengar oleh Faisal karena dia tetap menembak lelaki itu hingga tewas. Di ruangannya, Rusty menatap profil para teroris. Perhatiannya berfokus pada teroris bernama Faisal. Rusty meminta John untuk mengingat semua muka teroris itu. Karena teroris membunuh satu sandera, maka pasukan SAS akan segera menyerang. Akhirnya, para petinggi yang bertugas memutuskan untuk melakukan kekerasan dalam misi penyelamatan para sandera. Max ditugaskan untuk terus berbicara dengan Salim sebagai pengalihan. Misi pun dimulai. Pasukan SAS siap memasuki gedung, tapi Max masih meyakinkan Trevor maupun Salim jika tidak akan ada yang menyerang. Beberapa saat kemudian, satu bom diledakkan. Pasukan SAS berhasil masuk ke dalam gedung. Mereka mengelilingi gedung dan melakukan penyelamatan pada beberapa sandera yang ditempatkan di ruangan yang berbeda-beda dan menembaki para teroris yang berhasil ditemui. Salim pun berhasil dilumpuhkan. Rusty dan tim berhasil menyelamatkan satu grup terakhir para sandera, tapi dia memperhatikan satu persatu orang tersebut. Hingga pada giliran Faisal, Rusty mengenalinya dan menembaknya hingga tewas. Pasukan SAS berhasil menyelamatkan para sandera dan melumpuhkan semua teroris. Setelah 6 hari 11 jam, pengepungan itu pun berakhir. Max tanpa frustasi karena keputusan petinggi yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah ini. Berkat penyelamatan yang dilakukan pasukan SAS, maka warga mulai menganggap SAS adalah kebanggaan bagi warga negara Inggris.